saya mengambil peluang ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua, maaf zahir dan batin jika berlaku sebarang kesilapan sewaktu kita bergaul antara satu sama lain, dan kita mengharapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala menerima segala amal kebajikan baik yang telah kita lakukan sepanjang Ramadan, dan kita juga mengharapkan segala usaha yang kita lakukan, segala amal kebajikan yang telah kita sempurnakan, mudah-mudahan akan menjadi sebahagian daripada hasanah ataupun kebaikan yang akan menjadi pemberat kepada mizan kita di hari akhirat nanti. Dan mudah-mudahan kita hendaklah sentiasa membiasakan ucapan yang telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kita tamat daripada Ramadan, iaitu apa yang diungkapkan oleh para sahabat juga, iaitu takabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima segala amalan baik yang telah kita lakukan sepanjang Ramadan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, saya Kasmuri bin Sukardi sebagai ahli lembaga pemegang amanah Institut Pengajian Al-Quran bersyukur kepada Allah SWT kerana pada tahun ini kita dapat bersama-sama meraihkan Hari Raya Aidilfitri tahun Hijriah 1422. Semoga kita sekalian dapat bersama-sama dengan Institut Pengajian Al-Quran, iaitu mendidik, menghayati dan mempraktikkan Al-Quran daripada dunia rahib ke dunia nyata dan juga ke jannah, insyaAllah. Sekian, itulah sama-sama kita meraihkan dengan gembira dalam era baru, keadaan baru, dan pastikan kita jaga diri dan jaga anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin bagi diri saya dan ahli keluarga sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tun Mazia mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Saya harap semua yang membantu menjayakan Hari Raya ni, jagalah diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan. Semoga apa-apa yang kita buat, bekalan yang kita buat di dunia hingga akhirat, direstui, diterima Allah. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.